Halo sahabat GMN. Di tahun sekarang ini, banyak sekali motor-motor keluaran terbaru dengan desain yang sangat menarik. Nah, berbeda dengan para pecinta motor klasik, mereka rela mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mendapatkan motor klasik yang mereka inginkan. Salah satunya dari banyaknya motor klasik yaitu motor BSE Gold Star Sculpman 1954. Cukup lama juga ya motor klasik yang satu ini. BSE Gold Star adalah sepeda motor yang dibuat dari BSE dari tahun 1939 ke tahun 1963. Dengan mesin 350cc dan 500cc, satu silinder, 4 stroke, sepeda motor sebagai salah satu sepeda motor tercepat dari tahun 1950-an. BSE pernah menjadi produsen sepeda motor terbesar di dunia sebelum mati pada tahun 1972. Saksikan terus videonya sampai dengan selesai. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kita terus berbagi info menarik dari OtoGMN. Asal-muasal diberikannya nama Gold Star, untuk tahun 1954, versi Gold Star Clubman dan Road Racing mendapatkan mesin baru yang diberi nama CB. CB memiliki banyak sirip di ujung atas dan knalpot black sweep yang memberi mereka penampilan yang mencolok secara internal. Karburator GP memiliki mangkuk pelampung jarak jauh. Baik BB dan CB berlanjut hingga tahun 1955 dengan menggunakan engine 499cc, air cooler, two valve, single cylinder, motor BSE ini sanggup mengeluarkan power sebesar 42 bhp. Pada 7000 rpm, transmisi menggunakan 4 kecepatan dengan pergerakan rantai. Karburatornya tidak menggunakan filter atau free flow. Suspensi depannya sudah menggunakan telescopic fork, sedangkan suspensi belakangnya menggunakan twin shock. Sistem pengereman depan dan belakang masih menggunakan drum. Dengan berat 170 kg. Dengan berat 174 kg, motor ini masih sanggup digeber sampai dengan 177 km per jam. Masterpiece BSE ini tidak lepas dari peran BSE Chief Designer yaitu Brad Hopwood. Sayangnya, produksi BSE Gold Star ini dihentikan pada tahun 1963. Nah, bagaimana menurut kamu guys? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan OtoGMN di channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.